Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis tahu paprika timun Jepang Chinese food Hong Kong style. Simple, sederhana, enak, seger, gurih. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya: tahu pong, paprika warna, timun Jepang, bawang merah, bawang putih. Timun Jepang, paprika warna, bawang merah, dan bawang putih kita cuci sampai bersih. Kemudian ditiriskan airnya. Tahu pongnya juga kita cuci sampai bersih. Kemudian ditiriskan airnya. Timun Jepang yang sudah kita cuci bersih dipotong di bagian ujung yang tidak diperlukan, dibuang. Kemudian kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Paprika warna yang sudah kita cuci bersih juga dipotong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Untuk paprika warna, banyak sedikitnya sesuai selera kita ya teman-teman. Tahu pong yang sudah kita cuci bersih dan sudah kering airnya dipotong sedang juga seperti ini atau sesuai selera kita. Bawang merah diiris tipis. Bawang putih juga diiris tipis. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, tumis bawang merah dan bawang putih sampai berbau harum. Setelah berbau harum, kita masukkan paprika warna, aduk-aduk dan masak sampai layu. Tambahkan pula tahu pong yang sudah kita potong. Tambahkan air secukupnya. Bumbui 1 sendok makan kaldu ayam, 3 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan gula merah atau gula pasir. Aduk-aduk supaya tercampur dan masak sampai matang. Setelah dimasak dan semuanya sudah matang, kita tambahkan timun Jepang yang sudah kita potong. Aduk-aduk supaya tercampur. Kemudian masak sampai timunnya matang. Tingkat kematangan timun sesuai selera kita ya teman-teman. Dan setelah semuanya matang,
Jangan lupa tes rasa. Tumis tahu, paprika, timun Jepang. Simple, sederhana. Enak, seger, gurih. Chinese food Hong Kong style. Cocok sekali untuk lauk ataupun yang lagi diet. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.